Baik, sejauh mana mereka pergi, setinggi mana mereka berada, kaki mesti berpijak di bumi yang nyata dan berpaksikan kepada perjuangan. Itulah peranan Kelab UMNO Luar Negara dalam memperjuang agenda parti, bangsa dan negara. Oleh kerana itu, suara mereka tidak pernah dipinggirkan. Malah setiap kali Perhimpunan Agung UMNO termasuk Perhimpunan ke-69 yang bakal berlangsung minggu hadapan, teras kelahiran generasi global dalam UMNO itu diberi peluang mengetengahkan pandangan. Kelab UMNO Luar Negara pertama kali ditubuhkan pada 1956 di New York, Amerika Syarikat dengan matlamat menyatukan masyarakat dan pelajar Melayu yang bermastautin di luar negara. Sehingga kini terdapat 74 Kelab UMNO Luar Negara di seluruh dunia. Kita mahu bahawa di dalam UMNO ini terdiri pada mereka yang menjadi kekuatannya lah di kalangan pemimpinnya. Dan pemimpin masa depan, kita mesti melihat pemimpin waktu sekarang di kalangan anak-anak muda. Dalam melahirkan generasi global dalam parti, UMNO menggariskan beberapa kriteria pengisian atau pentarbiahan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan pewaris UMNO yang unggul. Antara kriteria itu adalah berilmu dan berpengetahuan holistik, bukan sahaja cerdas dan pintar, malah berkemahiran serta beramal dengan ilmu. Kita memerlukan generasi muda yang mempunyai jati diri yang padu dan juga idealisme perjuangan yang luhur supaya mereka benar-benar memahami dan menjiwai idealisme perjuangan parti yang akhirnya mereka mendukung parti sebagai satu rasa kasih, cinta kepada parti dan cinta kepada perjuangan. Kelab UMNO Luar Negara mampu melahirkan pewaris kepimpinan parti dengan roh perjuangan yang membara meskipun kini telah kembali ke tanah air. Namun dalam memperjuang sifat global dalam UMNO, nilai ketimuran dan kesantunan Melayu tidak sepatutnya dipisahkan. Generasi global pada zaman sekarang penting kerana khususnya yang berada di Kelab UMNO. Kerana apabila mereka berada di luar negara, pendapat, budaya, culture, pembelajaran di sana berbeza dengan Malaysia. So bila kita asimilasikan pendapat negara di luar dan di Malaysia, mereka dapat membentuk satu pendapat dan identiti tersendiri. Dapat mendidik dan juga memberi pengalaman kepada golongan-golongan muda global supaya UMNO masih dipandang relevan untuk pada masa kini dan juga masa hadapan. Sebenarnya UMNO lebih bersikap terbuka kepada generasi muda seperti kami, yang mana kami boleh terlibat dengan Perhimpunan Agung UMNO saban tahun. Justru setiap peringkat kepimpinan UMNO harus memain peranan dan membimbing serta mengasuh generasi global ini dalam menyampaikan suara dan peluang kedudukan yang setimpal dengan kebolehan dan kepribadian mereka. InsyaAllah, anak muda memikirkan masa depannya. Dan masa depan yang baik ialah negara yang aman, negara yang makmur, negara yang stabil. Dan kestabilan, kemakmuran itu saya percaya sekarang ini hanya dapat diberikan oleh parti yang bernama UMNO dan Barisan Nasional ini.